Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin beri jaminan vaksin yang diberikan adalah selamat dan berkesan. Malah vaksin yang diterima telah diuji secara saintifik oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Hampir 10 juta rakyat mendaftar vaksin dalam aplikasi MySejahtera. Tetapi kini, negara menghadapi masalah kelewatan penerimaan vaksin disebabkan ianya sampai mengikut jenama satu-satu vaksin. Beliau berucap pada majlis bacaan Yasin dan Tahlil serta penyampaian sumbangan sempena Ramadan di Masjid Haji Muhammad Yasin di Muar, Johor. Jangan bimbang bahawa vaksin yang telah pun digunakan oleh kerajaan untuk memberikan suntikan pada rakyat adalah vaksin yang selamat digunakan. Diuji oleh NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang membuat ujian-ujian secara saintifik bahawa vaksin yang telah pun kita guna ataupun akan digunakan ini dijamin selamat, berkesan, efikasinya agak tinggi dan sebagainya. Sebab itu ini akan kita laksanakan. Masalah kita sekarang ini, kita sudah ada hampir 9 ke 10 juta rakyat yang sudah pun berdaftar dalam MySejahtera. Vaksin yang kita terima tidak ikut jadual yang kita kandangkan. Jadi jangan salahkan kerajaan, kenapa lambat sangat. Saya telah beri semalam dah selesai. Tetapi vaksin yang datang ikut brandnya, Pfizer datang dulu. AstraZeneca sekarang ini agak terlambat sedikit. Kemudian itu Sinopharm, Sinovac, Sputnik pun ada nama itu. Sputnik yang naik bulan daripada Rusia pun ada brand nama itu. COVAX, kita terpaksa menggunakan pelbagai-bagai jenama kerana tidak ada satu syarikat dalam dunia yang sanggup membekalkan sebanyak gunaan dosisnya 66 juta dos untuk lebih 30 juta rakyat yang bukan rakyat yang ada di tanah kita ini yang juga kita bekalkan dengan vaksin secara percuma.